Jumpa lagi sahabat tani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pupuk yang sudah tidak asing lagi bagi para petani. Ya sahabat tani, ini adalah pupuk Ultradap ya sahabat tani. Pupuk Ultradap mempunyai beberapa manfaat bagi tanaman, entah itu tanaman sayur-sayuran ataupun tanaman padi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dosis dan takaran dari pupuk Ultradap ya sahabat tani. Saya juga akan sedikit memberikan penjelasan manfaat dari pupuk Ultradap ini bagi tanaman padi kita, terutama tanaman padi yang baru kita tanam ya sahabat tani. Pupuk Ultradap memiliki kandungan unsur hara nitrogen 12% dan fosfat 60%, di mana unsur hara fosfat sangat dibutuhkan tanaman pada masa pertumbuhan dan pembungaan alias pada masa vegetatif dan generatif ya sahabat tani. Akan tetapi biasanya para petani menggunakan pupuk Ultradap ini pada masa pertumbuhan ya sahabat tani, terutama pada tanaman padi. Nah, lalu pada tanaman padi biasanya pupuk Ultradap ini diaplikasikan minimal 6 hari setelah tanam ya sahabat tani. Dan manfaat untuk tanaman padi, pupuk Ultradap ini dipercaya sangat efektif untuk merangsang ataupun mempercepat pertumbuhan akar sehingga tanaman padi kita menjadi cepat subur dan hijau ya sahabat tani. Oke, cukup sekian ya sedikit penjelasan manfaat dari pupuk Ultradap ya sahabat tani. Kita langsung menuju ke dosis dan takaran dari pupuk Ultradap per tangki 16 liter ya, agar nanti durasi tidak terlalu lama ya sahabat tani. Nah sahabat tani, sebenarnya untuk dosis dan takaran itu sudah tertera di dalam kemasan ya, di balik kemasan ya sahabat tani. Pada kemasan tertera 2-4 gram per liter air, namun saya biasa menggunakan 3 gram per liter air. Nah sahabat tani, lalu berapa sendok jika kita menggunakan takaran seperti yang saya lakukan, yaitu 3 gram per liter air. Oke sahabat tani, kita akan timbang terlebih dahulu dengan takaran munjung ya sahabat tani. Nah kira-kira seperti ini ya sahabat tani takarannya. Agak munjung ya sahabat tani. Kita akan timbang berapa bobot dari satu sendok makan munjung seperti ini ya. Nah untuk bobot sekitar 16 gram ya sahabat tani. Kemudian kita akan menimbang dengan satu sendok biasa ya sahabat tani, satu sendok ngepres seperti ini ya sahabat tani. Nah berapakah berat dari satu sendok seperti ini ya sahabat tani. Nah jadi beratnya sekitar 12 gram ya sahabat tani. Jadi misalkan kita menggunakan 3 gram per liter, maka yang kita butuhkan ya sahabat tani, untuk tangki 16 liter kita gunakan 3 gram kali 16 ya sahabat tani. 3 kali 16 ketemu 48. Jadi untuk dosis per tangki 16 liter adalah 48 gram. Nah lalu bagaimana jika kita menggunakan takaran sendok ya sahabat tani? Sahabat tani bisa melihat gambar ini ya sahabat tani. Sudah saya jelaskan, jika sahabat tani menggunakan satu sendok biasa, sahabat tani gunakan 4 sendok makan. Sedangkan jika sahabat tani menggunakan takaran satu sendok munjung, maka sahabat tani gunakan 3 sendok makan seperti pada gambar ini ya sahabat tani. Oke. Semoga sudah paham ya sahabat tani. Semoga sahabat tani bisa terbantu dengan video yang saya buat ini.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.